Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau berbagi resep nih ibu-ibu. Resep salad mangga jelly. Ini enak banget dan cara bikinnya pun gampang banget. Bahan-bahannya pun mudah dicari dan murah juga ibu-ibu. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya. Nah ini dia bahan-bahannya, cuma segini aja ibu-ibu. Pertama ini aku pakai 1 buah mangga. Terus ini ada Nutrijel mangga, ini pakai separohnya ya ibu-ibu. Nah ini aku pakai Nutrijel yang ini, kayaknya ini kemasan yang besar deh ibu-ibu, dan aku pakai separuh dari resep yang itu. Selanjutnya ini ada susu kental manis, pakai 2 saset aja. Kemudian ini aku pakai mayonnaise 200 gram, aku pakai keju parut sedikit aja buat taburan, dan ada yogurt chimori rasa mangga. Nah ini dia bahan-bahannya ibu-ibu, gampang kan carinya, gak perlu cari buah-buahan juga, tapi udah bisa bikin salad. Sekarang kan lagi musim mangga tuh, kebetulan banget dan cocok banget nih buat siang-siang gitu. Langsung saja ini aku mau bikin saus saladnya. Pertama masukin chimorinya semuanya. Takaran tadi itu jadinya banyak ya ibu-ibu. Masukin sampai tak bersisa. Selanjutnya masukin susu kental manisnya. Dan yang terakhir masukin mayonesnya. Nah, bahan untuk sausnya cuma 3 itu ya ibu-ibu. Udah deh, tinggal diaduk sampai tercampur rata. Aduknya pakai whisk aja ibu-ibu biar cepet ya. Nah ini udah selesai. Nah ini jadi banyak ya ibu-ibu. Setelah itu siapkan wadahnya. Ini karena mau langsung dimakan, jadi saya pakai ini. Selanjutnya tinggal masukin mangganya dan juga jelinya sesuai selera aja ya ibu-ibu.
Nah, kalau udah tinggal disiramin deh saus saladnya secukupnya aja. Terakhir, taburin keju parutnya. Nah, udah siap nih buat dinikmati. Enak banget loh ibu-ibu. Ya, mirip salad buah gitu, cuman ini versi ekonomisnya. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya creamy juga, sausnya juga nggak terlalu encer, nggak terlalu kental, jadi pas gitu di mulut tuh creamy gitu. Jangan lupa cobain di rumah ya, ibu-ibu. Nah, ini anak-anakku juga doyan, suka juga. Oke deh, ibu-ibu, sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.